Minat dan cinta yang menebal terhadap barang-barang antik membuatkan seorang pesara sanggup berhabisan wang, masa dan tenaga untuk mengumpul koleksi itu. Ku Abdul Aziz, ku sulung 58 tahun, tidak kenal penat dan jemu untuk mengumpulkan pelbagai barangan lama, terutama yang bernilai sejarah untuk dijadikan koleksi peribadi. Ku Abdul Aziz yang mesra dengan panggilan Pak Ku memiliki kira-kira 300 koleksi barangan antik seperti setrika arang, lampu, penimbang dan penyukat, mesin jahit bahkan mesin taip dan pelbagai lagi barangan yang berusia lebih 100 tahun. Beliau mengubah suai satu sudut di rumahnya di simpang Empat Kangar menjadi sebuah galeri untuk dipertontonkan. Minatnya terhadap barang-barang antik bermula dengan koleksi setrika arang yang kemudiannya bercambah kepada pelbagai barangan lain. Pada era 80-an hingga awal tahun 2000 lagi, Pak Ku sudah memiliki 150 buah setrika pelbagai jenis dan saiz yang dibeli dari England, termasuklah sebuah setrika kesayangannya yang diperbuat pada tahun 1796. Menariknya, semua koleksi Pak Ku masih boleh berfungsi dengan baik. Kita ambil macam contoh macam setrika-setrika yang karat tu. Kita kekalkan karat dia. Kita kekalkan, kita tak cat apa. Kita mengekalkan keaslian dia. Apa yang kita dapat, kita kekalkan yang tu. Sebab dia antik ni, dia tak boleh kita nak restore, nak buat beri cantik apa kan. Tapi pada saya kekalkan seperti mana apa yang saya beli, itu yang kita kekalkan. Kata Pak Ku, dia berhabis ratusan ribu ringgit mengumpul pelbagai koleksi antik ini. Walaupun sesetengah orang menganggap hobinya mahal, namun secara tidak langsung, hobi sebegini mendidik jiwa masyarakat untuk memelihara barangan lama yang unik serta bernilai.